Betawi, jadi lahir lantaran keprihatinan saya ngelihat koleksi buku-buku yang ada di perpustakaan ya, perpustakaan umum utamanya ya, itu koleksinya tidak memuaskan saya untuk mencari literatur tentang Betawi. Koleksi saya ini udah mencapai lebih dari 200, mungkin bisa mencapai 250 karena baru datang juga nih buku-buku kemarin, baru datang, baru saya dapatkan juga, yang terdiri dari banyak genre buku ya, ada sejarah, budaya, kuliner ya, ada semuanya macam-macam deh gitu, ada juga profil tokohnya. Saya ada koleksi seperti karya Firman Muntako, Gambang Jakarta yang lama ini, kemudian ini termasuk langka juga, ini saya yakin cukup jarang ya, Sair Cerita Rampok Si Ronda. Ada juga cerita buku Sidul ya, Sidul itu karya Aman ya. Dan hanya ada buku saja yang saya kumpulkan, jadi saya ngumpulin juga barang-barang jadul, ada kenceng, ada gelas-gelas, model burik, kemudian ada setrikaan zaman dulu yang pakai arang, kemudian ada macam-macam deh pokoknya, ada juga tuh priuk, nasi, dandang gitu yang semuanya mengingatkan kita pada masa lalu tentang Betawi. Saya juga cari kaset Gambang Kromo, juga kaset Lenong. Saya punya kaset Tanen, Lenong, Benyamin. Nah itu sekarang koleksinya udah hampir lebih dari 50 kaset. Selama ini sih banyak juga, utamanya mahasiswa-mahasiswa, baiknya satu sampai malah ada yang S3 untuk mencari referensi tentang Betawi. Utamanya mereka karena dari seperti yang saya bilang di awal, bahwa mereka nyari di perpustakaan gak nemuin buku-buku yang langka tersebut gitu, buku-buku Betawi atau Batavia atau Jakarta yang langka itu. Jadi saya ingin membantu orang-orang yang ingin mencari literatur tentang Betawi menjadi lebih mudah gitu. Jadi sehingga transfer tentang seni dan budaya Betawi akan lebih mudah tercapai atau mudah tersebar kemana-mana gitu. Jadi target akhirnya ya tentu saja memperkenalkan budaya Betawi dengan cara yang tepat, dengan sumber-sumber literasi yang berbobot, yang tepat.